Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf, Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Timur dari fraksi Partai Amanat Nasional, mengklarifikasi dan meluruskan kabar berita yang beredar. Kejadian sesungguhnya adalah saya turut berduka cita atau melayat di rumah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Timur, Bapak Gatot Sumarto, di mana putri beliau meninggal dunia. Secara kebetulan ketemu dengan Ratu Munawaroh ya bersama rombongan, dan saya nyatakan bahwa di dalam pertemuan tersebut tidak ada perbincangan terkait dengan pilkada baik provinsi maupun Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan sadar Ibu Ratu Munawaroh langsung siaran langsung, dan tidak mungkin saya lari dari pertemuan tersebut. Nah, saya menyatakan bahwasanya saya tegak lurus, tetap memenangkan Al-Harisani, dan hampir setiap saat kami telah berjuang mengkampanyekan Bapak atau calon nomor 3 Al-Harisani. Apalagi Bapak Abdullah Sani seperti orang tua saya sendiri, dan beliau adalah ketua paguyuban Wisnumurti Provinsi Jambi, sedangkan saya adalah Ketua Paguyuban Wisnumurti Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk itu saya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Ratu Munawaroh adalah candaan belaka, dan itu tidak benar adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.